Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Oke, di petualangan kali ini saya Gondek berada di atas gunung ya, bukit ya teman-teman ya. Itu di belakang kelihatan pemukiman warga, minyak kelihatan. Oke, di sini saya lagi nyari ini rumput buat makan embek kambing ya teman-teman ya. Nyari rumputnya di atas gunung ya, naik. Oke. Jadi keseruannya petualangan Sergonde ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komennya teman-teman ya di bawah. Lanjut. Oke, sekarang kita berada di tengah hutan. Teman-teman mau nyari rumput ngarit buat makan di embek. Oke, teman-teman, di sini banyak sekali nyamuk-nyamuk di dinding di hutan. Ini jangan lupa pakai shovel ya kalau ke sini. Soalnya banyak nyamuk. Ini teman kita lagi naik pohon tanpa melepas sepatunya. Nyari ramban. Ya. Set, set. Terkadang kita kalau lewat sini ya teman-teman, karena kan di sini ada warga kesini, kita kasih ini jalan biar terlihat, dituin ya, dibukain biar kelihatan. Soalnya ini kalau udah lama ini nggak kelihatan jalan teman-teman, takutnya ada lubang blongsok itu dalam teman-teman ya. Jadi kita dikasih jalan ini pakai ini arit biar kelihatan jalannya, udah tumbuh jadi nggak kelihatan jalan ya teman-teman ya. Soalnya jalannya setapak teman-teman ya, satu ini setapak kecil. Oke teman-teman, dapat banyak ya teman-teman.
Ngikatnya pakai tali ini teman-teman ya, tali bambu. Semangat cari rumput buat makan kambing. Ini bukan rumput, ramban namanya. Tinggal tebang di hutan. Tanam dulu. Sebenarnya tanam ini. Ini cara mengikatnya, teman-teman. Cara mengikat kalau nyari rumput di hutan, soalnya akses jalannya naik ya teman-teman, nggak bisa pakai ini motor nyungkal, ntar harus jalan kaki teman-teman. Manual. Harus punya kaki 1000 nih. Mau diratain di ininya ya. Bawahnya ini. Biar bawahnya enak, biar bisa kalau berdiri. Digendong ini dipikul. Dipikul ya. Kalau Mbak Surip ini digendong. Gendong kemana-mana ini dipikul nantinya. Dipikul kemana-mana ya. Ini teman-teman udah dapat satu ikat lagi ya. Terus ntar dipikul turun ke pemukiman warga itu. Dari bawah tinggi banget. Biar mengikatnya ternyata. Set. Masukin. Set. Cat. Terus.
Jadi kita ya bawa ini teman-temannya mikul ke sono teman-teman nih. Ke sono ya teman-teman. Ini nih ke rumah sini teman-teman pulang kita ya teman-teman ya. Tuh, kelihatan rumah-rumah ya teman-teman ya. Lumayan teman-teman ya. Ini berarti kita naik ke atas sini ya. Turun ke sini. Buat nyari makan si embe ini teman-teman. Namanya ngarit lur. Ramban lur. Ramban lur. Jangan lupa di like, di komen teman-teman ya. Terima kasih yang selalu mendukung channel Petualang Sar Gondek. Semoga teman-teman selalu diberi keberkahan, kelancaran, rezeki dan kesehatan selalu ya teman-teman. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita mau disusun. Biar kanan kiri itu seimbang ya teman-teman ya. Langsung ditusuk pakai bambu yang lancip. Cara penusukannya begini teman-teman ya. Ujungnya lancip juga. Terus kayak kita malu ya teman-teman ya. Tancepin. Jeset. Ya, begini teman-teman caranya teman-teman. Gimana Kang? Seimbang? Seimbang. Wah, seimbang. Ini udah siap. Kurang dalam. Penusukannya harus ke dalam ya teman-teman ya. Oke, kita tahan ini ya. Tahan. Ya, punya. Dah, punya. Berat. Kira-kira berapa kilo, Kang? 50 kilo. 50 kilo. Naik 50 kilo lebih. Turun. Ya. Sekitar 50 kilo lebih tuh. 50 kilo, teman-teman. Kita bawa pulang ke rumah ya, jaraknya segini teman, turun ya teman ya. Oke, simak terus teman-teman ya, nanti kita pulang. Nah, oke teman-teman, kita mulai turun bawa 50 kilo. Akses jalannya teman-teman. Sangat ekstrim banget ini. Ya. Ini ada suara air mengalir. Curug teman-teman ya. Ada suara air.
ini bobotnya 50 kilo, mantap. Perjalanan masih jauh teman-teman, jauh bingit. Saya ikuti terus di petualangan Sargonda teman-teman. Ya. Ini lewat curug air. Ini jalannya ekstrim. Ekstrim banget lewat. Ini lewat ini teman-teman. Airnya seger banget, dingin sekali. Ini kita turun lagi teman-teman. Air lagi. Nah, ini tapak jalannya teman-teman ya. Tapak di samping saya ini pegunungan teman-teman, gunung teman-teman ya. Nih jalannya setapak teman-teman ya, pinggir-pinggir. Ini gunung, ada Gunung Slamet teman-teman ya. Jangan sampai melamun di sini teman-teman ya. Soalnya jalannya kecil, kecil banget teman-teman ya jalannya ya. Teman-teman ya, kita jalan di pinggiran bukit gunung itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pulang, bawa 50 kilo rumput buat kambing teman-teman. Harga di sini ya kuat-kuat teman-teman ya. Jangan lupa dukungannya teman-teman, subscribe, like dan komen serta share ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, kita jalan lagi tuh di bawah, masih jauh ya teman-teman ya. Ini ada pohon cengkeh banyak banget di sini teman-teman ya. Belum berbuah, biasanya musim kalau berbuah teman-teman ya. Terus ikuti terus kita lancar Gonda ya teman-teman.
Ya teman-teman, naik ya 50 kilo. Iya, ini naik tinggi banget teman-teman ya. Ini perjalanan udah hampir sampai teman ya. Oke. Ini ya, curam banget tinggi. Iya. Turun terus teman-teman, kita turun terus, turun lagi turun. Nah, kedengeran suara ini ya, dengan air ini plowot, ini sangat dalam teman-teman ya. Coba kita cek dalamnya, dalam teman-teman ya, dalam. Oke, simak terus di putaran sergede teman-teman. Gak bisa masuk. Duh, ini sudah sampai teman-teman. Alhamdulillah. Nih, udah sampai di kandang ecek-ecek. Ya, di kandang ecek-ecek teman-teman ya. Ini kandangnya teman-teman. Coba lihat kambingnya. Nih, udah kasih makan nih. Ya, oke. Oke, sekian dulu dari petualangan Sargonde. Nantikan video di lain kali ya teman-teman ya. Jangan lupa ikuti subscribe yang belum, yang baru gabung silahkan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang, mantap. Mantap, surantap.